Oke, jumpa lagi dengan saya Haryanto Ani. Jadi di video kali ini bukan tentang video di kapal ya. Di video saya mau perbaiki rice cooker. Saya coba-coba belajar dulu, guys. Ini rice cookernya ini masih menyala dia, cuma dia punya nasinya kalau masak tidak bagus, dia agak berbau. Jadi ini dia punya rice cookernya, ini dia mati total. Jadi kita lihat dulu apakah dia punya termofuse-nya yang rusak, guys. Jadi rencana termofuse dari sini, dari rice cooker ini, saya mau pindah ke rice cooker ini. Jadi kita lihat dulu apakah masih bagus, guys. Oke, kita mulai membongkar. Kita bongkar dulu nih. Kita ambil fuse-nya. Bongkar begini aja, guys. Oke, jadi kita mau lihat dulu yang mana yang menyala, yang mana tidak, biar kalian tidak penasaran, guys. Oke, jadi kita cek ini, dia punya rice cooker masih menyala, guys. Nih saya cek di sini dia. Oke, ini yang masih menyala ya, tapi sudah tidak bagus dia. Jadi ini yang mati total. Jadi kita mau ganti fuse-nya. Nah, ini saya sudah cuk, tapi tidak menyala lagi. Oke, langsung kita eksekusi, guys. Jadi kita sudah bongkar buka tadi, guys. Kita mau coba ambil fuse-nya, guys. Ini dia fuse-nya, ada di sini. Ini dia fuse-nya, kita bongkar dulu. Fuse-nya 250. Oke, jadi kita singkirkan dulu ini. Nah, fuse-nya sudah ada ini. Jadi tinggal kita bongkar ini ya. Kemudian berhasil. Karena saya tidak ada voltmeter, jadi ya langsung kira-kira aja. Kalau dia mati total berarti fuse-nya. Tinggal
Celsiusnya. Kita bakar menjenangi. Ya, mau diganti. Ya, ya. Kita bikin aja. Oke, jadi kita coba nyalakan dulu dan balik lagi. Kita pasang, kita coba dulu. Oke, jadi kita coba. Nah, ini dia guys, sudah menyala dia. Ya kan, akhirnya bagus juga guys. Oke, itulah dia tutorial guys, semoga bermanfaat. Jadi rice cooker jangan dibuang dulu ya, kalau sudah mati total biasanya fuse nya yang bermasalah itu. Oke, makasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya mau coba untuk masak deh. Mudah-mudahan bagus saja hasilnya. Oke guys, jadi kita masak dulu guys. Ya.
cek dulu. Oke, kita tunggu dulu guys. Mudah-mudahan sudah bisa dia kita untuk masak guys. Oke guys, jadi kita cek nasinya kurang dari berapa menit ini. Nasinya sudah masak guys. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.